subscribe ke channel sini, like dan share ke teman-teman kalian. Nah, lagu ini akan kita mainkan dari kunci A, dan voice yang saya gunakan adalah natural grand piano, atau kalau di piano saya itu nomor 1. Kita lanjut tutorialnya sekarang juga. Check rest, check rest, check rest, check rest, check rest.
seperti ini dia, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini, teman-teman, sebenarnya kayak digabung ya, teman-teman, kayak di video sebelumnya itu. Jadi kayak nyambung tangan kirinya ya. Nah, tapi gini, notnya ini teman-teman ya. Re mi fa sol re si do. Nah, pencet si do-nya ini seperti ini. Si do fa fa mi do re mi. Nah, terserah teman-teman ingin memakai harmoni atau tidak. Oke, jadi gini. Saya ulang sekali lagi. Nah, jadi agak jadi nyambung teman-teman gitu ya. Nah, untuk tangan kirinya itu gini. Gini ya. Nah, nanti tangan kanannya itu pas di sebelah A yang ini ya, teman-teman. Yang ini teman-teman bisa lihat di atas saya. Nah, yang warna biru itu yang lagi saya pencet itu sebelahnya di sini. Nah, yang ini dari tadi. Oke. Nah, jadi ini tangan kanannya, di sini tangan kirinya. Teman-teman bisa lihat yang not-not biru di atas saya ya, teman-teman. Nah, oke, karena tadi not-notnya sudah saya tuliskan. Mi fa sol re si si do fa fa mi do mi. Oke, untuk tangan kirinya ya, langsung kita bahas aja tangan kirinya. Ya. F crash. E F crash. E E A. Oke. Kita coba ya, teman-teman. 3 2 1. Oke, kembali ke posisinya tadi seperti ini. Oke, nah, seperti ini posisinya. Kita ulang ya, permainannya mulai dari kiri dulu. A, pencet A dulu, re, baru lanjut ke notnya. Mi fa sol re si do fa fa mi do re mi. Oke, kita lanjut ke bait keduanya seperti ini. Sama aja not dan chordnya, tapi dia pindah posisi aja. Tadi kan seperti ini, kita pindah ke sini. Oke, jadi gini kalau di bait keduanya. Nah, cuman beda chord akhirnya ya, teman-teman. Oke, kita bahas aja satu-satu ya. Kalau untuk notnya sudah pasti sama seperti not yang di bait pertamanya. Oke, nah kita coba ya, teman-teman. Jadi akhirnya itu gini. Tadi kan kalau di bait pertama itu, teman-teman, E, 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 A. Sekarang kita ganti jadi D, E, F, crash. Oke. Oke, setelah itu gini jadinya kalau digabung, teman-teman ya. Kita bahas satu-satu, aku juga mencet waktu yang nanti diucapin, oke? Mi fa sol re si do fa fa mi do re mi fa mi do re mi. Oke, gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke pre-chorusnya, tapi sebelum itu kita coba dulu, teman-teman, baik keduanya ya. Kita ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Oke,
keduanya kita masuk ke pre-chorus. Oke, jadi pre-chorusnya itu nyambung ya teman-teman. Ekspresinya langsung kita masuk ke pre-chorus seperti ini. Untuk kerja
perkenalan itu hanya sampai di D ya. Selanjutnya kita masuk ke cara bermain arpeggio ya tuh. Arpeggio, oke. Okay? Arpeggio. E, F. Nah, jadi untuk arpeggionya ini kita hanya sampai E ya. Hanya E. Lalu kita lanjut dengan bass. Dari F, F, S, D, C crash, B crash, A. Nah, oke. Kita coba gabung ya, teman-teman. Di-subscribe, di-like, dan di-share ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!